Keren. Ini bangunan PM ini di sebelah sana pula ya. Jadi gimana cara kita pergi sana ini? Bangunannya sebelah sana ya. Terbaiklah desainnya dia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bangsar Saociti. Saociti lah ya. Oke, kenapa aku di sini? Aku pun tak tahu lah kenapa ya. Jadi apa-apa benda saya tertarik sama kawasan Bangsar ini ya. Ini kalau di Jakarta itu ibaratkan SCBD Jakarta gitu ya. Dan bangunannya itu ish keren kali lah. Oke, jadi apa-apa benda, jom kita cari tahu apa yang ada di dalam kawasan ini dan suasananya kayak gimana ya. Ini buat kalian yang nggak pernah kesini nih, biar kalian tahu ya. Bangsar Saociti, Bangsar Sot lah ya, Bangsar Saociti. Keren bro. Nah bedanya di SCBD Jakarta sama Bangsar Saociti ini, di sini nggak ada larangan kalau kalian buat video ya. Janji itu masih buat yang terbaik ya, jangan buat yang nggak baik. Jadi apa-apa benda, jom kita masuk dulu di kawasan Bangsar Saociti ini. Gila, keren kali ini. Tapi sayang mau hujan ya. Ini kalau nggak hujan ini bagus nih. Ini banyak orang kantoran gitu ya. Mana lagi keren nih. Ini kalau malam keren mungkin ya. Tawar. Sini pun orang-orang kaya ya. Wow, tinggi bangunannya. Yang main kesini pun orang-orang kaya nih. Lihat nih. Impian mobil saya, kalau saya kaya nanti saya akan beli mobil itu. Kalau kaya sih. Oh, di sini ada ruangan terbuka, bro. Oke, di Amerika pula ya. Amerika pula sih ngomong. Oh, ada ini, bro. Dalam film itu. Keren. Jadi ini tempat kantoran orang-orang Malaysia begitulah ya. Ada ruangan terbuka. Ada bus juga sini, bus Persia. Oke, di tengah sini ada kita jumpa macam sejenis taman. Oh, mana nih?
keren, dia punya bangunan bagus. Dan tidak hanya orang Melayu aja di sini, lebih banyak orang putih. Bagus nih. Oke, di sebelah sini tempat ruangan makan kayaknya ya. Tuh, banyak orang kantoran lagi makan. Oke, jadi kawasan ini memang kawasan kantoran kalau di Malaysia ya. Ya, begitulah lah. Wow, bestnya bro. Tuh, hebatnya di Malaysia ya. Kita nggak dimarah-marahin. Jangan mau kamera gitu. Bagus. Nah, ada satpam nih. The horizon. Banyak. Orang kantoran, bro. Keren ya. Tapi aku dengar-dengar ya, orang Indonesia pun banyak kerja di sini, bro. Bukan orang Malaysia aja yang kerja di sini ya. Wah. Macam kita lagi di mana gitu ya. Dia punya suasana kan. Keren. Nah, ini taman ruangan terbukanya. Bangunan yang ini, yang di depan saya ini ya. PNB ya, TM. Bangunan TM. Wah, keren. Oh, dia di sebelah sana ya. Bukan di sebelah sini tuh, ada polis. Ini bangunan TM ini di sebelah sana pula ya. Jadi gimana cara kita pergi sana ini? Ah, mungkin kalian orang Indonesia tahu ya bangunan itu. Tuh TM Malaysia tuh. Tapi kita nggak kesana dulu. Jom kita kesini. Wish. Nanti ada masa kita kesana. Wah. Keren. Ruangan terbuka ya. Kita kesini dulu. Bening kali dia punya air ya. City. Wow. Nanti kita akan pergi sana ya, sebelah sana. Sekolah. Oke, jadi saya sudah keluar ke sini pula.
Oh, dia muter ya. SCBD-nya dia muter ke sana. Biar kita lihat suasana di depan sini. Banyak orang putih ya. Jangan khawatir ya. Sini pun banyak orang Indonesia. Jadi gimana cara kita turun ya ke bawah ya? Kayaknya kita turun pakai motor ya. Oh, sekarang saya lagi di atas. Pantesan, berarti itu ruang di sebelah sana ya. Wow. Best. Kerinci LRT stasiun. Oh, di sini langsung terhubung dengan LRT. Oke, aku baru tahu, bro. So, pakai lift. Oh, dia ada ruangan. Oke, sekarang kita lagi di atas, tapi jadi kalau turun itu kita kena turun ke bawah ya. Tuh, bangunannya ada di sebelah sana. Aku tuh pengen ke sana ya sebetulnya. Ternyata dia di seberang jalan ya. Tapi rekomendasi lah, keren banget tempatnya. Wow. Jom kita balik dulu, Bang. Macam mana mau pergi ke itu ya? Nyebrang jauh ya? Oh, ini turun ya? Turun lagi ya? Oh, oke. Makasih. Oke, sekarang kita turun dulu. Woi, dia pakai eskalator pula. Bangunannya sebelah sana ya. Terbaiklah desainnya dia. Dia bertingkat ya. Saya ingat dulu ini bukit ya, makanya dia buat bertingkat gitu. Betul tak sih? LRT ada di sebelah sana. Oke, sekarang saya sudah di bawah. Jadi ini kawasan di bawah ya. Berarti tadi itu di atas ya. Cukup mengagumkan bagi saya seorang kaki jalan yang melihat bangunan tinggi. Memang keren lah ya suasana di Bangsar Masjid ini. Yang enaknya di Malaysia itu polisnya nggak marah gitu ya. Nggak dilarang lah kita, soalnya niat kita baik kan, membuat video gitu. Biar enggak kepanasan kita ini. Tadi kita di atas ya. Cukup panas kalau jalan tuh.
Kayaknya dulu di sini bukit ya. Oke, kayaknya dulu di sini bukit ya. Jadi kalian boleh lihat. Wow. Tinggi-tinggi bangunan sini ya. Oke, hanya setakat macam ini saja. Buat kalian yang mau jalan-jalan ke sini, silakan jalan-jalan ke sini.